الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Muka surat 47. Bantahan Al-Azrami terhadap seorang lelaki yang berbicara tentang bid'ah. Jadi Al-Azrami ini adalah merupakan guru kepada Imam Abu Daud dan juga guru kepada Imam Nasa'i. Wa qala Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Azrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilayha. Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lam? Qala lam ya'lamu. Qala fa shay'un lam ya'lamhu ha'ula'i a'alimtahu anta? Qala ar-rajulu fa inni aqulu qad 'alimuha. قال أفوسعهم أي ألا يتكلموا به ولا يدع الناس إليه ألم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يسعك أنت. بغيتو تأ رسوله فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا. محمد بن عبد الرحمن الأذرمي berkata kepada seorang lelaki yang berbicara tentang suatu bid'ah, dia telah membicarakan, berceramah tentang isu bid'ah dan mengajak orang supaya melakukan perkara bid'ah yang bertentangan, yang berbicara tentang bid'ah serta menyeru orang ramai kepadanya. Diajak pula orang ramai buat perkara-perkara bid'ah. Jadi perkara bid'ah yang berkaitan dengan ibadat, iaitu sesuatu amalan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Itu kita dah sebut di dalam kuliah-kuliah kita yang lalu. Begitu juga definisi ataupun ta'rif yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahzib Asma' wal Lughat. Tahzib Asma' wal Lughat. Dia kata tidak ada contoh yang terdahulu. Sesuatu ibadat, amalan yang tidak ada contoh yang terdahulu, yakni tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Tidak berlaku di zaman Rasulullah begitu, sesuatu amalan. Adapun bid'ah di sudut akidah ataupun i'tiqad, sesuatu pegangan yang tidak pernah dipegang oleh generasi yang terdahulu. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut di dalam kitabnya Al-Bid'ah Al-Munkarah,
Di antara perkara-perkara yang bid'ah di sudut i'tiqad ataupun di sudut akidah ini, terlalu menisbatkan sehingga membawa kepada tashbih. Yang keduanya, terlalu menta'wilkan sehingga membawa kepada ta'til. Isbat sehingga membawa kepada penyerupaan, terlalu menisbat sehingga membawa kepada penyerupaan Allah dengan baharu, iaitu tashbih. Dan terlalu menta'wilkan, dia terlalu mubalaghah di dalam ta'wil sehingga membawa kepada ta'til, iaitu menafikan. Ta'til maknanya menafikan. Menafikan sifat-sifat Allah. Tak boleh. Jadi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita i'tiqad tengah-tengah. Antara ta'wil dan juga isbat tengah-tengah. Kita isbat sahaja apa yang ada di dalam Quran dan hadis, tanpa mubalaghah, tanpa berlebihan. Maksudnya, macam kita isbatkan istiwa ataupun yad bagi Allah, tangan bagi Allah, wajah bagi Allah. Sekadar itu je. Kita tak hurai tangan macam mana, istawa macam mana. Sekadar isbat tanpa kita mensyarahkan. Kerana itulah pegangan golongan salafus salih. Jadi maknanya bid'ah itu terbagi kepada dua yang kita sebutkan tadi. Pertamanya di sudut akidah, yang keduanya di sudut syariat ataupun amalan. Lalu Azrami ini dia tanya, Azrami dia tanya seorang lelaki yang mengajak manusia kepada perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Adakah Rasulullah, Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali mengetahui perkara bid'ah ataupun tidak? Dia tanya, mereka ni tahu tak tentang perkara bid'ah ni? Rasulullah dan juga Khalifah Ar-Rashidin. Lelaki itu menjawab, mereka tidak mengetahui. Dia kata Rasulullah pun tak tahu buat bid'ah ni. Sebab tu dia tak bercakap. Kalau dia tahu, dia bercakap lah. Khalifah Ar-Rashidin pun tak tahu. Lalu Hadrami tanya lagi, jadi anda, jadi ada benda yang tidak diketahui mereka tetapi engkau mengetahuinya. Macam mana kamu hebat dari Rasulullah? Rasulullah tak tahu pun tentang perkara bid'ah. Khalifah Ar-Rashidin pun tak tahu. Tiba-tiba kamu pula tahu. Kamu lebih pandai lagi daripada Rasulullah dan Khalifah Ar-Rashidin. Lelaki itu menjawab, kalau begitu aku katakan mereka mengetahui. Dia dah taradut. Dia dah goyang. Bila ditekan, dia goyang. Sebab tu perlu maknanya bermuzakarah, maknanya berdebat, berhujah untuk menentukan pegangan kita ni betul tak betul. Kuat tak kuat? Kita yakin tak dengan pegangan kita? Kadang-kadang kita yakin tetapi pegangan itu salah. Jadi bila orang hujah kepada kita, kita jadi terkejut. Pada masa itu mulalah kita kena baca, mengkaji, kita buka kitab, kita mutala'ah. Sebenarnya penting. Zaman-zaman dulu biasa debat ni. Tapi zaman sekarang ni dianggap satu perbalahan. Sebab mungkin ada orang bila berdebat dia nak menang, bukan nak cari kebenaran. Golongan salaf, mereka berdebat untuk mencari kebenaran. Jadi bila berdebat kita tahu kedudukan sejauh mana kekuatan hujah yang kita pegang. Apa dalil yang kita ambil? Sumber mana yang kita rujuk? Sebab itu penting dalam hujah ni. Mereka tidak mengetahuinya. Al-Azrami bertanya lagi, adakah benda yang tidak diketahui mereka tetapi engkau mengetahuinya? Lelaki itu menjawab, kalau begitu aku katakan mereka mengetahuinya. Dia Azrami bertanya lagi, adakah mereka mampu untuk tidak berbicara, tidak membicarakan tentang bid'ah? Dah kalau Rasulullah dah tahu, para sahabat dah tahu, kenapa mereka tak membicarakan tentang bid'ah serta mendakwahkan orang manusia kepada manusia ataupun kepada mereka? Ataupun mereka tidak mampu. Kalau dah mereka tahu, mereka mampu tak ajak orang buat benda bid'ah? Azrami tanya balik lelaki itu. Lelaki itu menjawab, ya, mereka mampu. Rasulullah pun boleh ajak orang buat kerja bid'ah. Khalifah Ar-Rashidi pun mampu ajak orang buat kerja bid'ah. Lalu Azrami melanjutkan, sesuatu yang mampu dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah baginda, tidakkah mampu engkau lakukannya? Kalau begitu, mereka pun boleh buat, kenapa kau tak buat? Hujah ni untuk nak bagi dia jawab macam mana. Kalau mereka mampu,
mengajak orang kepada bid'ah, mereka tak buat. Ha, kamu buatlah. Kalau mereka mampu, kamu pun mampu ajak orang juga kepada bid'ah. Dan lelaki itu terdiam. Mula-mula dia kata Rasulullah dan para sahabat tak tahu. Dan tak mampu ajak orang kepada benda bid'ah. Tiba-tiba bila dikemukakan hujah yang bertalu-talu, dia kata Rasulullah pun tahu. Perkara bid'ah dan para sahabat boleh ajak. Sekarang ni kenapa Rasulullah tak ajak? Bid'ah tak boleh buat. Para sahabat kenapa tak ajak? Tak boleh buat. Urusan agama ini adalah milik Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Islam itu adalah acuan, celupan daripada Allah. Mana boleh kita pindah, kita adjust. Rasulullah tak pernah pindah. Rasulullah tak pernah buat. Kalau dia nak buat, dia mampu tak? Mampu, tapi dia tak buat. Sebab tak boleh. Ha, jadi kenapa kamu buat? Dan kamu ajak orang kepada perkara-perkara bid'ah. Wa hakadha lam yasa'ahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wat tabi'in. Ha, dia kata demikianlah sesuatu yang tidak mampu melakukannya apa yang mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga golongan pengikut mereka iaitu tabi'in. Lahum bi ihsanin wa a'immah min ba'dihim والراسخين في العلم من تلاوه الايه الصفات. Jadi selepas mereka dan iaitu golongan tabi'in, tabi'un tabi'in, iaitu dia kata di sini kukuh, yang kukuh rasikhin, maknanya yang kukuh ilmunya, fil ilmi min tilawah ayat sifat, daripada membaca ayat-ayat sifat, wa qiraati akhbariha, dan juga membaca tentang hadis-hadisnya, wa imraruha, dan mereka melaluinya ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat. Kama ja'at, sebagaimana datang. Fala wassa'allahu alaihi, Allah tidak memberikan keluasan kepadanya, keluasan untuk membicarakan ayat sifat, menghuraikan, mensyarahkan, mentafsirkan. Sebagaimana dia datang, sebegitulah yang disampaikan, sebegitulah yang dipegang. Bagaimana ayat mutasyabihat ataupun disebut sifat? Ayat mutasyabihat ni maknanya ayat kesamaran, ayat yang tak jelas maknanya. Juga ayat mutasyabihat ini disebut sebagai ayat-ayat sifat, iaitu ayat yang berkaitan dengan sifat Allah. Selain daripada ayat Quran, ada hadis-hadis yang sahih menceritakan sifat-sifat Allah. Sifat istiwa, ayat, wajah, ain dan sebagainya. Kalau ingat dalam hadis ni banyak lagi lah. Qidam, maknanya qadam, maknanya kaki, dan juga apa dia, tangan. Inna qulu bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim juga disebut jari, sifat jari, bukan anggota jari, bukan. Jadi ayat-ayat macam ni dan juga hadis-hadis macam ni, imraruha, lalui je. Apa maksud lalui? Lalui ayat itu dipegang secara zahir sebagaimana yang dia datang. Dia datang macam mana? Dia sebut tangan-tangan lah. Ha, kalau kata-kata apa dia sebut jari-jari ya, istawa-istawa. Bahkan dalam hadis sebut Allah Ta'ala ketawa. Ha, ketawa, tak payah nak urai-urai lebih-lebih. Itu sahaja yang datang kepada kita. Cuma orang banyak duk keliru lagi sampai hari ini bila sebut imraruha kama ja'at ataupun amiruha kama ja'at, laluilah ayat itu sebagaimana dia datang. Di dalam Sunan Tirmizi, susunan Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan juga disyarahkan oleh Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Bila menceritakan tentang masalah nuzul Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadha al-hadith ma wa ma yushbihu hadha min ar-riwayati min as-sifati wan nuzuli rabbi tabaraka wa taala. Jadi di sini nak huraikan masalah tangan, kerana hadis tentang bab zakat itu menyebut Allah Taala ada tangan.
dan juga tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam pada langit dunia. Qalu, ahlu ilmi ni daripada kalangan golongan salaf kata apa? Nusbitur riwayat. Dia kata waqad qalu qad tasbutur riwayat. Dia kata tasbutur riwayat, maka sabitlah riwayat-riwayat fi hadza. Sabitlah riwayat-riwayat tentang ini. Wa yu'manu biha, maka diimani dengannya. Wa la yutawahhamu, dan tidak diwahamkan. Ayat-ayat tentang sifat ini terima, diimani dan tidak diwahamkan. Wa la yuqalu kaifa, tidak dikatakan bagaimana, bagaimana tangan, bagaimana nuzul, bagaimana istiwa, tak ditanya. Hakadha ruya an Malik bin Anas, beginilah diriwayatkan daripada Malik bin Anas. Wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhihi alhadith, mereka berkata tentang hadis-hadis ini, amirruha kama ja'at, laluilah, maknanya hadis-hadis sifat ini sebagaimana dia datang. Amirruha kama ja'at, ibarat ini saya selalu hurai, ingat dekat 10 kali lah, sebab orang keliru. Sebagai orang kata salah lalui dia ayat tu, tak tahu. Sebut tangan tak tahu tangan, istawa tak tahu, wajah tak tahu, wajah Arabuka tak tahu, surah kepada Allah. Salah 100% salah. Sebab kita tengok bagaimana Al-Mubarak Puri disyarahkan Amirruha kama ja'at, dia kata apa? Amirruha bila kaifin, Amirruha bila kaifin, bisiratil amri minal imrari ay ajridha, laluilah ayat itu ala zahiriha, atas zahirnya. Wala tu'ridu laha bita'wilin wala tahrifin, janganlah mengemukakan sebarang ta'wilan dan juga tahrifan. Ta'wil palingkan daripada makna asal, tahrif pesung langsung, pesung daripada makna asal, pesung. Ta'wil dipindah daripada makna asal, dia tukar kepada makna lain. Tapi kalau tahrif, dia tukar, dia pesung terus. Bal fawidul kaifa, bahkan serah kafiat ilallah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, yang tafwid kafiat, tetapi isbat makna. Cukup terang, cukup terang. Isbat makna. Di dalam kitab Al-Intisar, wa qawluhum, iaitu perkataan mereka, iaitu salaf, hadza dalun ala isbatihim li ma'na sifat. Dia hurai panjang dalam kitab ni, saya tebuk-tebuk, saya nak ambil tang amirruha kama ja'at tadi. Dia kata ala isbatihim li ma'na sifat, mereka isbat bagi makna sifat. Sifat Allah Ta'ala tu apa dia tadi? Tangan ke, disebut mata ke apa? Terima sifat Allah Ta'ala tu. Maknanya isbat. Isbat tu maknanya terima, bukan tafwid. Sebagaimana yang difahami oleh golongan salaf, golongan khalaf terhadap pegangan salaf. Golongan khalaf yang mendakwa pengikut kepada Abu Hasan Asy'ari, Asy'irah ini, mereka mengatakan salaf kata salaf tafwid makna. Sedangkan salaf isbat makna. Makna tangan, istawa, isbat, maknanya terima. Adapun tafwid adalah kafiat. Adapun tafwid kafiat, bukan makna sifat. Falau kanu la yusbitunal makna, dia kata, sekiranya mereka yakni salaf tidak mengisbatkan makna, la mahtaju ila nafil kafiah, nescaya mereka tidak berhajat kepada menafikan kafiat. Bila mereka menafikan kafiat, maknanya mereka isbat makna. Bila ditanya Imam Malik kaifa istawa,
Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun, maknanya tahu, maknanya mereka isbat istiwa. Wa kaifu majhulun, kaifiat majhul, tidak diketahui. Maknanya isbat makna sifat tafwid kaifiat, cukup je lah. Idh nafyul kaif kaifi amma laysa bithabitin laghwun minal qawm. Kalau sekiranya menafikan, dia kata menafikan fiat sesuatu yang tak sabit, adalah lara di sudut perkataan. Sia-sialah menafikan fiat kalau makna tu tak tahu. Makna tangan tak ada, Allah Ta'ala tak bersifat dengan tangan, tiba-tiba dinafikan, sia-sialah lara. Lara lah dalam keadaan menafikan sesuatu yang tak wujud. Sebab tu dia kata isnafiul kaifi. Ketika menafikan kafiat sesuatu yang tidak sabit adalah lara daripada perkataan walaisa muradahum, itu bukan maksud mereka, maksud salaf. Amir ruha kama ja'at mujarradu zikriha min duni fahmi li ma'aniha. Lalui ayat itu sebagaimana dia datang dengan dengan tidak faham maknanya, bidalili qauliha bila kaifin, dengan dalil bila kaifin, dengan ketiadaan kafiat, fahuwa nafyu lil ilmi bil kaifiyati laisa nafyan li haqiqati sifah. Nafi di sini di sudut hakikatnya nafi kafiat, bukan menafikan hakikat sifat. Fa ma'ani sifati bayyinatun, makna sifat itu terang. Sifat tangan terang, istiwa terang, terang jelas. Salah tak nafi. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran, dalam hadis terang. Salah tidak nafi. Ma'rufatun adalah diketahui. Fil lughah, di sudut bahasa Arab. Ma'atanzihillahi wa musyabihatil khalqihi, berserta dengan mentazihkan Allah. Walaupun terima sifat, terima sifat-sifat yang disebutkan tadi, dalam waktu yang sama mereka tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Mereka tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Terima sifat-sifat ataupun ayat-ayat mutasyabihat secara zahir. Terima maknanya. Terima maknanya isbat, bukan tafwid. Apa yang mereka tafwidkan adalah kafiat. Wa min huna, dia buat kesimpulan di sini. Wa min huna jama'a nahju ahli sunnati wal jama'ati. Di sinilah sepakat ahli sunnah wal jama'ah min bab sifat, dalam bab sifat. Baina tanzih wal isbat, di antara menyucikan Allah dengan yang segala yang baharu dan juga mengisbatkan. Fayusbituna min ghairi takyifin, mereka mengisbatkan tanpa takyif, tanpa kafiat, wala tamsilin, tanpa perumpamaan. Yunazzihuna min ghairi tahrifin wala ta'tilin, dan mereka menyucikan Allah Ta'ala tanpa memesongkan sifat dan juga tidak menolak tentang ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat. Jadi maknanya sifat. Jadi panjang yang ni saya urai banyak kali lah. Boleh tuan-tuan yang tengok secara live ni boleh rojok sendirilah. Selain daripada al-intisar, tuhfatu al-wazi, at-tafwid baina sifatil ilahiyah, baina aqwali salaf wa da'awal khalaf. Dalam kitab ni dia bahas dengan panjang bab tafwid saja. Dia tak hurai banyak bab lain, dia hurai bab tafwid. Salaf ini tafwid ataupun isbat. Cuma golongan khalaf sahaja yang mendakwa salaf tafwid tentang ayat-ayat sifat. Berdasarkan kepada kajian para ulama, salaf isbat makna sifat, tetapi yang ditafwidkan adalah kafiat tentang sifat. Bagi sahabat-sahabat yang tidak menguasai bahasa Arab, boleh rojok kepada Durrussamin. Semalam saya sebutkan Durrussamin yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Dia ada edisi Jawi dan juga ada Rumi. Kita tengok bagaimana huraian yang dikemukakan oleh Syekh Daud Al-Fatani tentang ayat-ayat sifat. Seperti ya khafuna rabbahum min fawqihim wa jaa rabbuka innallaha khalaqa adam ala suratihi
wa yabqa wajhu rabbika yadullahi fawqa aydihim fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kita tengok bagaimana Syekh Daud Fatani menghuraikan ayat-ayat sifat yang kita bacakan tadi. Mula-mula diketengahkan pendapat ulama-ulama khalaf yang mentakwilkan ayat-ayat ini, maka diterima. Golongan takwil pun diterima. Mereka juga sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Syekh Daud Fatani menjelaskan pendirian pegangan akidah salaf tentang ayat-ayat mutasyabihat. Adapun mazhab salaf itu adalah mereka itu tafwid, menyerah ilmunya. Bukan menyerah makna ayat itu. Ilmu tentang kafiat itu kepada Allah. Dan wajib kita i'tiqadkan seperti barang yang ada pada zahir. Syekh Daud Fatani jelas, wajib kita i'tiqad suatu perkara yang barang yang ada pada zahir ayat. Katanya, dan pada hakikat kita jauhkan segala kekurangan. Di sudut hakikatnya serah kepada Allah dan menafikan segala kekurangan bagi Allah. Lalu dia menakalkan pendapat ataupun perkataan Imam Malik. Seperti kata Imam Malik, kami ketahui arti di atas. Jadi siapa-siapa yang mengikuti kuliah ini, dia boleh beli Dursamin. Dia balik cek di rumah dia. Imam Malik kata boleh disebut tiada kami, dia kata boleh disebut atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Kami tak tahu hakikat atas tu macam mana. Seperti kita kata Allah di atas. Seperti kita kata Allah di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Nak pening apa? Nak kata mujassimah apa? Syekh Daud Fatani ni mujassimah? Musyabihah ke? Mumathilah ke? Dia kata boleh kata Allah Ta'ala di atas? Maknanya orang yang kata tak boleh tu, dia kena baca Dursamin. Syekh Daud Fatani ni memang orang di Nusantara ni, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei ni memang iktiraf dia. Keilmuan dia, kealiman Syekh Daud Al-Fatani. Dia kata boleh kata, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Allah Ta'ala di atas tapi tak sama dengan di atas segala baharu. Itu dipanggil tangzih. Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti segala tangan yang baharu. Boleh sebut Allah Ta'ala ada tangan, tetapi tak sama dengan tangan baharu. Dan Allah bermuka, tiada seperti segala muka yang baharu. Tak sama muka Allah dengan muka yang baharu. Maka hakikatnya ialah mengetahui kehendaknya. Hakikat serah Allah Ta'ala lah yang mengetahui apa makna tangan, apa makna muka, apa makna istawa taharas. Hakikat berada istawa taharas tu macam mana, serah kepada Allah. Maka hakikatnya ia yang mengetahui kehendaknya. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dan wajib atas kita tanzihkan, menyerupa dengan yang baharu pada hakikat. Kalau kita wajib tanzihkan, menyucikan Allah Ta'ala, menyerupai dengan baharu di sudut hakikat. Hakikat terbagi kepada tiga sebagaimana yang disebut dalam kitab Usulul Fiqh yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan. Dia ada hakikat lughawi, ada hakikat urfi, dia ada hakikat syar'i. Yakni hakikat di sudut istilah. Maknanya hakikat di sudut istilah ni serah kepada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Dia kata, maka hakikatnya yang ia yang mengetahui, ia Allah yang mengetahui kehendaknya, kehendak ayat tadi. Terpulang pada dia yang lebih mengetahui. Dan wajib atas kita tanzihkan. Tanzih maknanya menyucikan Allah, mengatakan Allah Ta'ala tak sama dengan baharu, menyerupa dengan yang baharu pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Tiada mengapa muafakat pada nama. Kita kata manusia ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan. Muafakat pada makna. Dia kata pada nama. Allah Ta'ala ada muka, makhluk ada muka. Allah Ta'ala ada mata, makhluk ada mata, Allah Ta'ala ada mata. Muafakat di sudut nama tak apa. Tetapi di sudut hakikat surah kepada Allah. Tak ada susah faham, tak ada pening. Syekh Daud Fatani ini dia dah buat ringkasan. Dia telah membuat satu kesimpulan. Sama di sudut perkataan, di sudut apa dia makna tak apa. Itu dia kata pada sini. Maka hakikatnya ia yang mengetahui kehendaknya, dan wajib atas kita tanzihkan, menyerupa dengan yang baharu pada hakikat. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Tang nama tangan, nama mata, nama istiwa ke. Makna
tentang sama atau tentang nama tak apa. Tapi di sudut hakikat, di sudut realiti yang sebenar, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Okey, dia kata apa? Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhu. Ha, dia kata salah ini. Bukan, dia kata salah, bukan dia kata babi. Dia kata ini salah. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhu. Ha, Syekh Dr. Fatani kata ini pegangan salaf. Maka adalah dua tariq daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Tariq maknanya jalan. Tariq yang pertama iaitu Asy'ariyah khalaf. Khalaf mentakwilkan. Boleh. Sah. Tidak ada masalah. Golongan salaf tidak mentakwilkan. Mereka pegang zahir. Walaupun pegang zahir, mereka dalam waktu yang sama tidak menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baru. Cuma kita boleh sebut tentang nama sama. Ha, nama apa dia? Tentang tangan tadi dikatakan. Tentang nama tangan, nama muka, nama ja'a maknanya datang, dan istawa dan sebagainya. Tak apa sebut tentang nama, nama yang sama. Tetapi hakikatnya berbezalah tangan Allah dengan tangan baharu. Mata Allah dengan mata baharu. Ha. Cuma kalau kita mengaji banyak lagi, kita buat kajian secara mendalam lagi, ulama bahas pula, walaupun Allah Ta'ala ni dikatakan ada tangan, sebagaimana ayat Quran, sebagaimana ada hadis, ada tangan, ada mata, muka dan sebagainya, bukan dengan maksud anggota tangan. Bukan dengan maksud anggota mata. Bukan dengan maksud anggota maksudnya. Semua dengan makna sifat. Ha, semua dengan makna sifat. Boleh baca dalam kitab Al-I'tiqad, ha, dan juga Al-Asma' wa Sifat. Ulama hurai secara terperinci. Sebab tu saya ada ulang banyak kali, jangan difahami dengan makna anggota. Kalau anggota, manusia ada anggota. Bila kata-kata, bila dikatakan Allah Ta'ala ada anggota tangan, maknanya sama. Bila anggota tangan, tangan berada kepada jisim. Itu yang dipanggil mujassimah. Ini kita kata sifat. Semua ulama-ulama salaf menyebut sifat. Adapun salaf daripada kalangan sahabat, dia sebut tangan-tangan. Dia tak hurai dah. Dia tak hurai. Zaman Nabi, tangan, mata, mereka sangat faham. Pada masa itu orang tak ada lawyer buruk. Orang nak tanya soalan berkaitan dengan tangan Allah, mata Allah Ta'ala, tak ada. Sebut tangan di mana mereka. Sakat tu je. Tak dihurai sama ada tangan itu anggota ataupun tangan itu sifat. Mati setakat tu je. Di zaman salaf daripada kalangan sahabat. Adapun salaf daripada kalangan tabi'in, orang dah mula tanya kalau kata tangan, ah, macam mana tangan? Yang itulah ulama hurai pula daripada kalangan-kalangan tabi'in dan juga tabi'un tabi'in, mereka hurai pula tangan di situ dengan maksud sifat tangan, bukan anggota tangan. Ha, sebab masa tu dah banyak dah orang nak mula loya buruk, lalu dihuraikan apa maksud tangan itu dengan makna sifat, bukan dengan makna anggota. Ha, jadi kita tengok tak ada keliru. Cukup jelas apa yang telah dihuraikan oleh Syekh Daud Al-Fatani tentang masalah sifat-sifat Allah. Ha, itulah yang disebut tadi apa dia, imrariha kama ja'at fala wassa'ahu Allahu alaihi. Allah Ta'ala tak memberi keluasan untuk kita nak bahas, tak bagi kelapangan, tak bagi ruang untuk kita bahas. Sebab tu maknanya benda sam'iyat, benda yang kita dengar daripada Quran hadis. Jadi mana kita nampak macam mana? Serahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.